Ya sí, vamos. Hai, namaku Syafiq, seorang alumni dari Impact Education College. Kini, saya sedang menuntut pelajaran dalam bidang IT di Seoul National University di Korea Selatan. Dan ini merupakan raya saya yang pertama tanpa kehadiran keluarga tercinta di sisi. Biasanya, satu cawan pagi raya, mami yang kejut. Namun apakan daya, nak sambung belajar di perantauan, kenyalah berdikari kan? Okey, Pan. Gerak dulu. Di mana? Cari rendang, Fai. Biasanya, nak cari bahan basah senang je. Semudah ABC. Biasanya, satu Syawal cuti. Tak adalah kena pergi kelas. Biasanya itu. Hakikatnya, perjuangan menuntut ilmu itu bukanlah suatu perkara yang mudah. Ingat ni, rakan-rakan seperjuanganku. Tidak ada hidup tanpa masalah. Tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Tetaplah semangat sampai bismillah menjadi alhamdulillah. Apa-apa pun, ada je perkara yang dari dulu sehinggalah kini takkan berubah sekali pun. Assalamualaikum Mami Didi. Selamat Raya. Apa khabar dekat sana? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kami di sini sihat-sihat saja. Kepada Mami, Didi dan keluarga, saudara mara, guru-guru, sahabat handai serta semua yang meraihkan Hari Raya di tanah air maupun di perantauan. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Sepandai pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Sedangkan orang yang berilmu juga akhirnya akan buat silap. Apatah lagi saya, yang ilmu masih kurang, pengalaman masih sedikit. Sudah semestinya, selama saya menjejakkan kaki di bumi ini, pernah beberapa kali saya menyinggung perasaan kalian. Saya mengambil peluang ini dengan seikhlas hati ingin memohon maaf dari hujung rambut ke hujung ibu jari kaki. Selamat beraya semua. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Yo, selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Kami dari Kamsa 24 ingin mengucapkan. Eh, sabar jap. Takkan cerita je, mana yang lain? Eh, haa lah. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.